Kemudian dirahmati oleh Allah. Yang kedua, wujudat niat ardu kullu masjidan atahura. Semua tempat di atas permukaan bumi ini adalah masjid dan tahura. Masjid artinya tempat untuk salat. Jadi semua permukaan bumi ini adalah tempat salat, silakan. Sehingga di mana saja bisa salat. Ya, tak harus di masjid. Ini bagi mereka yang kondisinya memang tidak memungkinkan salat berjamaah di masjid, seperti karena safar, atau karena kondisi ketakutan, atau karena dia tinggal di negeri yang mayoritasnya non-muslim, tidak mudah mendapat di masjid, musala. Ya seperti saudara-saudara kita dari kalangan muslimin yang tinggal di belahan Eropa sana. Ya, alhamdulillah mereka berani menampakkan syiar dengan mengerjakan salat sekalipun itu di pinggir jalan, selama tidak mengganggu pengguna jalan tentunya. Ada juga yang salat di mal-mal, ya, di tempat-tempat terbuka dengan kondisi mengenakan alas kaki, ada pakai sepatu, ada menggunakan kaos kaki. Maka itu pemandangan yang apa? Menggembirakan kita. Karena tidaklah mereka menanggung hal itu kecuali bersumber dari ketakwaan ada dalam hati mereka. Wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwa al-qulub. Ya, siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu timbul dari ketakwaan yang ada dalam hati mereka. Ya. Jadi jangan marah dibully. Apa yang salah di situ? Apakah ada masjid? Kenapa harus cari tempat yang bersih? Emang kenapa? Yang tidak boleh itu kalau tempat salatnya ada najis. Ya, berupa kamar mandi, toilet, kandang unta, ya, atau juga kuburan. Nah, jadi ini keistimewaan yang kedua, bahwa permukaan bumi ini bukan hanya daratannya, ya, lautannya juga. Jadi para nelayan, para pelaut, bahkan udaranya juga yang sedang diada, yang berada di atas pesawat. Kalau waktu waktu salat, salat dimanapun dia berada. Ya, tidak seperti umat terdahulu. Kalau mau ibadah, ya harus menuju tempat ibadah khusus. Apa yang disebut dengan biara atau gereja. Ya, kalau mau ibadah harus ke sana. Tak bisa ibadah di rumah, tak bisa di sembarang tempat. Begitu juga terkait dengan bersuci. Umat terdahulu tidak bisa bersuci kecuali harus dengan air. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diangkatnya kesulitan tersebut, dihilangkan kesempitan dari umat ini. Ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kita, berkat apa? Keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan beliau, kemudian Allah pun memberikan kemuliaan itu kepada kita selaku umatnya. Nah, jadi ini keistimewaan yang kedua terkait dengan ibadah salat. Salat-salat adalah bersuci. Media untuk bersuci tidak harus selalu air. Ya, sehingga kalau sudah masuk waktu salat, nggak ada alasan. Aduh, saya nanti aja salatnya, tunggu cari air. Ya. Sementara belum jelas di mana dia akan mendapati air. Ya, salat saja dengan cara tayamum. Kalau dia sebagai musafir, atau karena memang ada kesulitan untuk mendapatkan air dengan sebab lainnya, atau karena sakit, ya, gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fatayammamu sa'idan thayyiban." Allah menggunakan kata sa'id. Sa'id itu permukaan bumi. Jadi enggak harus pakai tanah. Iya. Enggak repot-repot musafir, saya musafir naik pesawat. Itu buat apa? Tanah di kantong itu. Ini buat tayammum nanti di pesawat.
kalau di pesawat nggak ada tanah, ya emang nggak ada debu yang nempel gitu, ya atau dia naik kapal laut, ya terus di bawah tanah jadi bumi, ya dengan alasan apa? Mana ada tanah di laut, ya. Jadi dia pikir yang namanya soal itu harus berubah tanah. Nah, padahal tidak demikian. Allah memberikan kemudahan kepada kita. Intinya semua permukaan bumi ini bisa dijadikan tempat salat dan bisa dijadikan sarana untuk bersuci alias tayamum. Gitu ya. Beda dengan umat terdahulu. Kalau mau salat harus ke tempat ibadah khusus. Kalau mau bersuci harus menggunakan air. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesempitan ini dari kita. Hadza shiratun mustaqim.